Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI menggelar lomba catur antar warga di lingkungan rukun warga RW 06 Kelurahan Kebun Pala, Kecamatan Kampung Makassar, Cawang, Jakarta Timur. Lomba tersebut sengaja digelar demi mewujudkan satu misi besar, yakni melancarkan pemilihan umum baik pileg maupun pilpres April mendatang agar berjalan aman, damai dan tentram serta tidak menimbulkan gesekan di tingkat horizontal. Catur dipilih karena olahraga tersebut mencerminkan ketenangan di tengah keinginan untuk menang dan mengandalkan strategi berpikir. Tak ayal, lomba tersebut menjadi sebuah simbolis untuk mewujudkan pemilu yang adil dan damai. Supaya untuk apa namanya kita pemilihan pilpres ini tenang, aman, sukses. Itu yang kita harapkan. Jadi beberapa titik tadi diantaranya ada di Kelurahan Kebun Pala ini, ada kelurahan lain. Kita ambilkan dari beberapa tempat dalam hal ini. Dan di pinggir-pinggir diantaranya di Cawang ini, yang dulunya Kelurahan Cawang sekarang jadi Kebun Pala itu. Itu harapan kami dari hal PI, mudah-mudahan semuanya lancar. Ini sebagai salah satu sebagian kecil saja. Dan kita harapkan untuk di se-Indonesia juga sama. Jadi berjalan dengan aman, sukses, tertib, itu yang kita jamin. Dalam lingkungan berskala kecil seperti keluarga, kerap terjadi silang pendapat mengenai pasangan calon presiden pilihannya masing-masing. Untuk itu, lomba catur bertajuk LPI Chess Cup digagas untuk meredam ketegangan politik dari akar rumput seperti keluarga maupun lingkungan tempat tinggal agar tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.